Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sebuah pabrik produksi helm di kawasan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis petang. Kebakaran yang menghanguskan PT Yabes Motorindo diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari bagian produksi helm. Edo Adrian, pemilik pabrik, mengatakan tiba-tiba api langsung membesar berasal dari tempat bagian produksi saat kejadian karyawan tengah bekerja. Dari bagian apa tuh, Pak? Kayaknya dari belakang nih, kompresor kayaknya di sini. Maksudnya bagian produksi tempat apa? Bagian produksi? Kami langsung bergerak di TKP, dibantu oleh pemadam Kota Tangerang 2 unit. Dari kami, pemadam Sepatan 1 unit, pemadam Sepatan Pasar Kemi 1 unit, dan pemadam Wajib 1 unit. Sementara ini api belum diketahui asal api dari mana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Adrianto, RTV.